Kita ada Syarul, kita ada Black, kita ada Dina Nazir. Yang juga terlibat dalam julat. Dina menggalas tanggungjawab sebagai pengacara untuk pengacara untuk program pengacara. Tu. Tapi ada yang tadi dia punya kontestan adalah pelawak dan juga penyanyi. Ya, dia gandingan pelawak-pelawak yang anda dah biasa tengok dekat TV dan penyanyi-penyanyi akan melawak yang anda tak biasa tengok. Okay. Macam inilah Syarul dengan Black. Okey, nah, saya penyanyi. Mungkin ramai yang tahu. Dina, mungkin semua nak tahu macam mana program ni buat parody macam mana tak parody ke ataupun menyanyi macam mana. Cuba cerita. Dia lagu-lagu akan diberikan kepada semua peserta. Peserta setiap kumpulan ada komedian yang akan pairing dengan penyanyi. Lepas tu setiap lagu yang mereka diberikan untuk that week, dia orang kena tukar lirik lagu tu. Jadi benda tu menyampaikan satu mesej yang lain daripada lagu tu. Contoh boleh buat tak contoh? Boleh, Syarul. Macam ni, contoh. Aku nyanyi lagu biasa, kau yang parody. Kejap. Kau bagi dia nyanyi lah. Dia penyanyi kan? Sama dengan Nabil lah. Pelat lah nyanyi. Sekejap sikit. Lama tahu. Nyanyi. Cepat. Okey. Nyanyi lah kau tu, Black. Cepat. Aku try dulu sikit dia. Kau ibarat permata di dalam. Dia jadi key. B minor, B minor. B minor. Alah, kali basket kejap lagi lah. Kau ibarat permata di dalam hiasan kaca. Okey. Saya pada tiga. Yang tak bisa disentuh namun hanya boleh dipandang. Okey. Kau ibarat lembu yang sedang menghembus nafas. Yang tak bisa ku sentuh namun hanya boleh dipandang. Not bad. Ingin sekali ku sepak, ingin juga ku. Masa aku pula nak sepak bukan kau. Terajang. Tapi apa mesej yang disampaikan tu? Senang je. Berpeluh aku fikir. Masalahnya setiap pelawak-pelawak ni akan digantikan dengan penyanyi-penyanyi. Okay, ada Awi, ada Misha Omar. Kita ada tiga orang bagi dia juga cakap. Dia tak bercakap. So, saya penyanyi. Penyanyi kena relax. Okey, sekarang ni nak tanya. Macam, okey. Pelawak digabungkan dengan penyanyi. Penyanyi itu dah memang penyanyi lah. Adakah penyanyi ini akan naik dulu dan nyanyi lagu yang original, baru pelawak tu naik parodikan lagu macam kita buat tadi? Ataupun dua-dua naik terus lagu tu menjadi lagu parody? Okey. Kak, cakap. Kurang. Buat info pada kau. Tak kisahlah. Dia macam, okey. Jawab. Tak. Mereka akan buat persembahan sekali. Dan mungkin lagu-lagu yang macam kita tahu di dalam Fana Cintamu ke lagu-lagu yang rock, tiba-tiba that week mungkin dia orang kena sampaikan dalam genre yang lain. Faham? Syarul, kenapa yang ambil job ni? Kita tunggu jawab. Semua orang kenal Syarul. Ya, betul. Okey. Senang cerita kesimpulannya, julap ni macam minggu musical Maharaja Lawak Mega lah. Lagu-lagu kita parody kan. Kau tak panggil juara parody nak julap? Juara parody. Okey, macam Syarul dah, kita dah tahu dah dia nyanyi. Tak apa. Kenapa? Dia kawan aku. Dia nyanyi sumbang. Teruk ya Allah. Tapi Dina. Apa kita geng? Tapi Dina. Mana dah tahu lepas dia dah buat hidung ni, tuai signer ni. Dah mancung sikit tu. Mana tahu sedap pula. Nampak ni batang ni. Muka dia flawless. Flawless. Cakap-cakap tu. Kau buat hidung kan? Memang banyak kelainan. Ramai-ramai orang nak tahu. Jadi dengan juara lagu parody kali ini, saya ingin membuktikan yang nyanyian saya semakin baik. Kenapa sengau? Ish. Tak, itu dia tengah bercakap sambil nyanyi teknik. Teknik. Itu apa teknik apa? Teknik. Sama. Seng. Okey, cuba ambil ini. Demi cintaku padamu. Ambil yang tu. Demi cintaku padamu. Sudah. Black, jangan. Hidung dia lembut lagi tu. Okey. Sebenarnya kita tak ada masa nak borak panjang. Baik, kita nak minta korang punya kata-kata akhir kepada mereka semua. Tolong tengok juara parody pada... Bila? 6 November ini. Bermula 6 November ini. Boleh saksikan persembahan daripada peserta-peserta juara parody. Ada Awi, Misha Omar, Mark Adam, Wazi. Ada Boce, ada Aceh, ada Black, ada Syarul. Dan juga yang paling penting, Dina akan mengacara dengan Najib Ali. Alright. Thank you guys. Thank you. Terima kasih.